Okay, assalamualaikum. Hari ni kita nak buat pais tempoyak ikan talapia. Okay, tapi kita pakai paste lah. Paste ni kita belilah. Harga RM12, RM15 lebih kurang macam tu lah harga dia. Ikan sizing lebih kurang macam ni lah. Ini ikan sangkar. Kita letak daun kunyit. Kita potong macam tu. Kemudian kita ambil paste tempoyak tadi. Ini percubaan pertama ni, tak pernah buat pun. Percubaan pertama. Kita letak ikan. Lumur pun tak apa. Lumur tu lagi baik. Daun kunyit ni tu balikkan lah kita bagi. Ini letak dah itu. Ini tak dekat. Biasa orang buat ikan patin, yang tak lebih apa pun boleh. Untuk belasah semua ni. Kalau rajin boleh buat dia punya ingredient dia, yang tempoyak, cili padi. Ini kita tak rajin, kita belasah macam ni. Cari paste. Ini kita lumur kat ikan. Biasanya orang telur pedas-pedas. Dalam pakai telur lumur juga. Dan juga balut dalam foil. Lepas tu kita kemas-kemaskan dia lah. Lepas tu kita akan masukkan dalam oven. Lebih kurang 20 minit, 30 minit, bergantung pada suhu lah. Ini kita cuba 160. 160 lebih 30 minit ke. Okey. Agak-agak menjadilah. Okey, ini ikan yang kita dah masak tadi, pais. Kita tengok macam mana hasilnya. Panas lagi. Thank you.
satu projek ni cukup ikan ni masak ke tidak kita nak. Masak ni. Tak. Kalau bakar atas api tu lagi sedap rasanya. Ini pedas ni baru sedap sebenarnya pais ni. Okey. Terima kasih kerana menonton.